Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengatasi template CapCut tidak muncul. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini untuk cara yang pertama yaitu buka ulang aplikasi CapCut. Ketika suatu fitur di aplikasi CapCut tidak berfungsi, termasuk juga template, ada kemungkinan sedang terjadi bug sistem di HP teman-teman. Nah, misalnya di template ini itu tidak muncul, teman-teman bisa tutup aplikasi CapCut-nya terlebih dahulu, kemudian coba jalankan kembali. Nah, di sini kalau hanya sebatas bug, seharusnya template CapCut akan langsung muncul ya. Nah, kemudian untuk cara yang kedua yaitu hapus cheese CapCut. Semakin banyak teman-teman mengedit video di CapCut akan membuat data cheese menjadi semakin menumpuk. Nah, cara membersihkan atau menghapus data cheese pada CapCut caranya sangat mudah sekali. Teman-teman buka aplikasi pengaturan yang ada di HP teman-teman. Kemudian cari menu aplikasi atau manajemen aplikasi. Nah, di bagian menu aplikasi sini, teman-teman cari aplikasi CapCut. Lalu pilih yang penyimpanan dan cheese. Nah, kemudian di sini bisa pilih yang hapus cheese. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa coba masuk lagi ke aplikasi CapCut-nya. Kemudian lanjut ke cara yang berikutnya yaitu pastikan internet lancar. Nah, di sini template di CapCut hanya bisa diakses kalau teman-teman tersambung ke internet. Oleh karena itu, internet Anda yang sedang bermasalah bisa membuat template CapCut menjadi tidak muncul. Nah, jadi sebelum menggunakan template di CapCut, silakan teman-teman itu mengeceknya apakah koneksi internet yang tersambung di HP teman-teman itu bagus atau tidak. Jika tidak munculnya template CapCut karena internet, biasanya akan memunculkan notifikasi tidak ada koneksi internet. Kalau tidak ada notifikasi, kemungkinan masalahnya bukan karena internet ya. Oke, lanjut ke cara yang berikutnya yaitu reinstall aplikasi CapCut. Kalau sudah mencoba semua cara di atas tapi masalah di CapCut masih berlanjut, sangat disarankan untuk memasang ulang aplikasinya. Karena kemungkinan besar ada kerusakan file atau sistem yang error di aplikasi CapCut. Selain install ulang, teman-teman juga bisa memperbarui versinya atau di-update gitu ya. Nah, kita masuk ke aplikasi Play Store. Kemudian di kolom pencarian sini, teman-teman ketikkan saja CapCut. Nah, seperti ini. Kemudian lihat aplikasinya di sini perlu pembaruan atau tidak. Nah, di sini jika perlu pembaruan, kita update terlebih dahulu. Nah, ini jika sudah berhasil diupdate, kemudian kembali ke aplikasi CapCut-nya ya. Nah, untuk ini tuh tadi kalau tidak ada versi terbaru dan teman-teman ingin memakai aplikasi CapCut dengan segera, teman-teman bisa melakukan install ulang. Dengan begitu, CapCut bisa digunakan kembali seperti awal. Demikian video kali ini tentang cara mengatasi template CapCut tidak muncul. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.